Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagapam. Kali ini aku mainin lagi game Story Obsession A Wonderful Life. Di sini di video kali ini aku bakalan tampilin tentang Fanny atau Tartan dan lahan ketiga, yang mana masih banyak bingung dapat lahan ketiga itu gimana ya. Jadi kita buktiin aja di video ini dapat Tartan itu yang tepatnya gimana. Apakah beda dengan yang kalian atau enggak ya, kalian cocok-cocokin aja nanti ya. Atau komen aja di bawah. Oke. Kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, pertama kita harus dapetin tartan dulu ya. Nah, di sini kalian kerja aja kayak biasa ya. Di sini aku lagi yang ngurus sapi yang kedua kalinya ya. Di sini ngurus sapi yang kedua kali. Itu tartan atau Fanny nanti dapat dipanggil sama si omnya atau Takakura saat si omnya ada di rumah ya. Nanti otomatis kita dipanggil, jadi bolak-balik rumah atau bolak-balik kandang atau bolak-balik rumahnya juga bisa ya. Nah, ini balik nih si om nih. Si om balik, jadi kita coba balik-balik ya nanti ya. Nah, kita dipanggil ini tanpa harus mesen ya. Tanpa harus mesen apa-apa dulu di tanggal 10 winternya. Jadi kalian tinggal main aja kayak biasa. Beda dengan Harvest Moon-nya. Yang mana Harvest Moon-nya kita harus pesen dulu di tanggal 10 biar Takakura-nya ke kota terus baliknya ke rumah jam 7 malam. Jadi kita masuk ke rumahnya. Kalau yang ini enggak, di sini dipanggil. Di sini Takakura ngejelasin tentang Fanny-nya, dia nemunya di kota gitu. Terus tiba-tiba Fanny bisa tahu nama Takakura ya. Agak beda sih cerita dengan yang versi Harvest Moon-nya ya. Laper ya. Dan yang bisa kita kasih ya sama makanan yang kayak kita makan, tapi buah ya. Buah atau sayur gitu. Nah, di sini kita pilih mau kasih apa pilihannya. Sebenarnya sama aja sih, nggak ada yang beda sih. Jawab yang atas aja lah ya. Intinya kita jaga rahasia lah kalau ada tartan di rumahnya si Takakura. Dan ini digunain buat hybrid ya. Buat hybrid atau buat gabungin bibit. Nah, di sini buat hybridnya itu kalian tinggal cukup aja ngobrol. Aja ngobrol aja ya si Fanny-nya ya, sampai pertemanannya itu mentok ya, sampai pertemanannya mentok. Nah, di sini masih jauh banget ya, masih jauh banget. Nah, di sini aku mau liatin dulu nih. Gampang banget kok. Di sini gampang banget buat naikin pertemanan dengan Fanny ini, gampangnya minta ampun. Kalian tinggal ngobrol aja kok. Oke, udah tuh. Dan udah cukup ya, kayak segitu aja. Dan sampai setengah aja pertemanan dengan Fanny-nya, karena aku bakalan buktiin buat dapetin lahan ketiganya ya. Sekarang buat lahan ketiganya, kita cek nih. Lahan ketiga di sini aku nggak punya seharusnya ya. Ntar aku cek dulu. Nah, ntar di situ, di sana ya, di situ tuh Takakura ada. Kita ngobrolnya di sana, dia bahas lahan ketiga atau enggak. Tapi dicek dulu di sini. Di sini nggak ada lahan ketiganya ya. Nggak ada lahan ketiganya. Jadi kita bakalan bahas di malah dapat cutscene. Malah dapat cutscene anaknya. Intinya nanti aku bakalan
lahan ketiganya ya, lahan ketiganya aku bakalan bahas setelah esok harinya atau di tanggal 2 dengan hybrid atau tanpa hybrid. Nah tadi kan aku pertemanannya itu nggak banyak, itu otomatis aku belum bisa hybrid karena menu hybridnya belum kebuka. Terus aku ajak ngobrol langsung nanti takakurannya di tanggal 2 apakah dapat atau enggak. Kalau memang nggak dapat, aku nanti naikin ya, naikin pertemanannya Takakura, naikin pertemanannya Takakura dan pertemanannya dengan Feni atau Tartan. Habis itu aku hybrid satu tandeman buat dapetin generasi baru. Habis itu aku ngomong sama Takakura yang ada di lokasi yang di lahan ketiga itu ya, apakah kebuka atau enggak. Kita lihat aja ya. Oke, di sini aku skip aja lah, ini given cutscene dari anaknya ya. Kita skip aja next day di tanggal 2 di saat Takakuranya udah ada di sekitar lahan ketiga ya. Malah tiduran di lantai enaknya. Papa up dong. Oke, sekarang udah di tanggal 2 dan jam 5 ya, sekitar jam 5 Takakura bakalan ada di sono tuh. Dia lagi jalan ke lahan ketiga. Jadi kita langsung aja datengin dia buat ngobrol sama dia tanpa hybrid ya. Di sini posisinya aku tanpa hybrid sama sekali karena pertemanan dengan Veninya masih belum full, jadi buat buka menu hybridnya juga belum ada. Nah di sini aku coba dulu dia ngebahas lahan ketiga atau enggak, tapi kita coba aja ngobrolnya saat dia udah stop aja ya. Stop jalannya. Tapi kapan dia stopnya nih, jalan terus atau aku aja ngobrol aja sekarang? Ntar ya, kita tunggu sebentar lagi. Kayaknya bentar lagi stop dah, seingatku di sini, di sekitar sini nih dia stop. Nah benar, stop nih. Kita aja ngobrol ya. Oke, dia nggak bahas lahan ketiga di sini, dia ngebahas tentang pertanyaan, ada pertanyaan atau enggak yang bisa kita tanyain tentang tanaman atau apa gitu. Dan dia nggak ada, dia nggak bahas sama sekali lahan ketiga. Dan ini saat jalan juga dia nggak ngebahas lahan ketiga ya, dia nggak ngebahas, terus jalan juga nggak ngebahas. Jadi kita coba hybrid dulu ya, kita coba hybrid ya. Nah masih sama aja, aku kira bakalan berubah. Jadi kita coba hybrid, kita ambil dulu bibit. Aku ada bibit sih sebenarnya, tapi nggak bisa, nggak tahu nih bisa di hybrid nggak bibit yang aku simpen di penyimpanan nih. Gua ada turnip, wortel sama sweet potato ya. Jadi kita coba nih. Ini ada 3 doang nih, 3 bibit ini. Apakah bisa di hybrid? Aku juga lupa daftar-daftar hybrid nih buat generasi keduanya. Karena namanya udah berubah di sini. Oke, kita aja ngobrol dulu karena belum full ya, boro-boro buka menu hybridnya. Full aja belum. Gimana mau buka menu hybridnya? Jangankan full, merah aja, merah. Merah itu nanti kebuka menu hybridnya. Di sini enggak, aku belum. Tuh masih ngobrol doang. Adanya chat-chat doang, belum ada buat hybridnya. Tapi aku takutnya ya, saat aku ngobrol-ngobrol kayak gini sama si Vinny ini, tuh masih kuning. Ntar Takakuranya udah nggak ada di sana lagi gitu. Jadi kita buru-buruin aja ya. Kita buru-buruin. Jadi aku skip. Ah, ini udah kebuka nih buat menunya, buat menu hybridnya ya. Menu hybridnya udah kebuka. Oke, sekarang kita coba hybrid walaupun nggak tahu udah full atau enggak ya. Tadi udah gagal,
nggak ada ekspresi atau reaksi. Ini juga gagal. Apakah nggak bisa turnip dengan wortel? Kayaknya nggak bisa deh turnip dengan wortel ya. Kita coba yang lain mungkin. Turnip dan sweet potato. Turnip, wortel dan sweet potato. Oke, jadi nih. Jadi dan namanya Swarot. Swarot namanya ya. Oke, satu aja ya. Tanpa kita nanam nih. Kita tanpa nanam ya. Kita aja ngobrol tak kekurangnya. Nah, langsung ngebahas guys tuh ya. Di sini dia langsung ngebahas lahan ketiga ya. Ya, mantep banget. Berarti memang harus hybrid ya. Kita harus hybrid di sini. Beda dengan Harvest Moon-nya. Kita cek ya. Kalau Harvest Moon-nya itu kalau dapat tartan tanpa hybrid juga bisa. Tinggal ngobrol gitu, tinggal ngobrol sama Takakura nanti dijual. Kalau di sini harus hybrid, ngobrol baru. Harus hybrid dulu baru ngobrol. Oke. Sampai di sini aja yang mana dapetin tartan dan lahan ketiganya sama enggak dengan kalian, udah pasti dengan hybrid atau enggak. Kalau punya aku hybrid semua, dari yang live stream sama yang ini semuanya dari hybrid. Terus ngobrol baru kebuka ya. Beda dengan versi Jepang tanpa harus hybrid. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di-like, terus di-subscribe, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.